Dukung dalam korps barisan pemuda Aceh dalam kurung BPA dan turut memperhatikan suara rakyat Aceh terhadap penolakan kampanye itu Kabupaten Nagan Raya dan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah telah melanggar kekhususan Aceh. Dampak akibat keberadaan PT IMM yaitu meningkatnya bencana ekologis yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan mengancam sumber-sumber kehidupan masyarakat akibat menurunnya kualitas air serta mengancam kekayaan keanekaragaman hayati yang berada di wilayah usaha pertambangan. Tuntutan terhadap Kementerian SDM untuk mencabut izin PT IMM yang tak kunjung diindahkan, maka untuk menjaga marwah Aceh, kami meminta PLT Gubernur Aceh siap menandatangani pernyataan di bawah ini sebagai berikut. Saya nyatakan siap. Satu, saya PLT Gubernur Aceh siap melakukan gugatan melalui pemerintah Aceh sebagai bentuk mempertahankan kekhususan Aceh. Dua, saya PLT Gubernur Aceh siap menerbitkan rekomendasi pencabutan izin PT Emas dalam kurung PT IMM. Tiga, mengutuk tindakan pemerintah pusat yang tidak menghormati kekhususan Aceh yang dihasilkan dari butir-butir perdamaian antara Aceh dan Indonesia. Nomor 4, PLT Gubernur Aceh siap membuka dan mengecam dalang di balik berdirinya PT IMM di bumi Aceh. Demikian pernyataan ini dengan penuh kesadaran dan juga merupakan kehendak masyarakat Aceh. Apabila pernyataan ini saya khianati, maka saya siap untuk turun dari jabatan.